adanya karang gigi. Yang pertama, bau mulut yang dapat mengganggu diri kita secara pribadi dan juga orang sekitar. Yang kedua, radang gigi atau gingivitis yang ditandai dengan gusi kita berwarna kemerahan, agak bengkak dan mudah berdarah. Radang gusi bisa berlanjut menjadi peradangan pada jaringan penyangga gigi atau dikenal dengan periodontitis. Apabila tidak segera dilakukan perawatan, maka gigi akan menjadi goyah. Demi menjaga kesehatan mulut, kebersihan karang gigi perlu diperhatikan. Untuk itu, saya menyarankan untuk membersihkannya setiap 6 bulan sekali.